Hai geng, apa kabar buat teman-teman aku semuanya, baik cewek maupun cowok nih. Nah, jadi seperti yang kalian lihat di video kali ini, aku nggak buat video reaction dulu. Akan tetapi di video kali ini aku ingin memperkenalkan salah satu produk ke kalian, yaitu produk dari Scarlett Whitening, guys. Dan produk ini sudah sampai di tangan aku kisaran 10 harian dan aku itu langsung coba gitu, dan hasil itu sangat memuaskan banget. Nah, di sini itu dari series Acne Serum ya. Kalian bisa lihat di sini ada Acne Serum dan juga di sini ada Glow Toning Serum. Nah, jadi untuk Glow Toning Serumnya sendiri ini bisa dicampur ya, bisa dicampur dengan Berkeley Ever After Serum dan juga bisa dicampur dengan Acne Serum gitu. Nah, jadi bisa dikatakan Glow Toning Serum ini adalah joker gitu. Jadi ini masuk kemana aja gitu ya, bisa masuk ke Acne Serum dan juga bisa masuk Berkeley Ever After Serum gitu. Cocok banget untuk kalian gunakan bagi kalian yang mempunyai masalah kulit wajah kalian seperti berjerawat atau mempunyai minyak yang terlalu berlebihan pada wajah kalian atau mempunyai warna kulit wajah kalian itu tidak sama rata gitu ya. Dan ini cocok banget untuk kalian gunakan. Selain strukturnya itu unik gitu ya, ini tempatnya itu varian dari kaca ya, dan ini itu cocok banget untuk dibawa-bawa kemana-mana geng. Dan berat isi di dalamnya ini semuanya apa, kedua-duanya itu 15 mili gitu ya, dan kalian akan merasakan khasiat dan manfaat kinerja dari kedua produk ini setelah kalian menggunakannya kisaran beberapa harian gitu ya. Ini aku gunakan sudah kisaran 8 harian dan hasilnya itu sangat memuaskan banget. Yang pertama adalah mencerahkan kulit wajah aku dan memudarkan bekas jerawat, membuat wajah aku itu lebih glowing dan membuat struktur kulit wajah aku itu lebih baik, dan juga membuat kulit wajah aku itu lebih terasa kenyal gitu geng, lebih terlihat kenyal juga gitu ya. Nah, jadi kita bahas bagaimana manfaat kandungan di dalam kedua produk ini. Yang pertama kita ambil dari Acne Serumnya dulu. Untuk Acne Serumnya sendiri mengandung tea tree water, salicylic acid, liquorice extract, jus centella asiatica dan juga vitamin C. Manfaatnya itu adalah melawan bakteri menyebab jerawat, mengatasi peradangan kulit, membantu mengontrol kadar minyak berlebihan di wajah kulit, mengangkat kotoran menyumbat pori-pori pada kulit wajah, meningkatkan kelembaban dan elastisitas kulit, memberikan perlindungan dari radikal bebas dan polusi. Nah, untuk struktur dari Acne Serumnya sendiri, di sini itu tidak begitu encer dan tidak begitu kental nih geng. Saat kalian apply ke kulit wajah kalian, sensasinya akan terasa banget pada kulit wajah kalian. Nah, selain tempatnya itu unik yang terbuat dari kaca, dan Acne Serum ini sangat cocok banget untuk kalian gunakan dan cocok untuk dibawa kemana-mana. Nah, dan yang kedua kita ambil varian dari Glow Toning Serumnya ya. Nah, untuk kandungan Glow Toning Serumnya sendiri, di sini ada Triniamide H, Kaolin Oil, Olive Oil, Eglantine dan juga ekstrak. Manfaatnya itu adalah membantu mencerahkan kulit wajah, membantu membuat kulit menjadi lebih glowing, membantu memudarkan bekas-bekas jerawat, membantu membuat kulit menjadi lebih sehat, menyamarkan garis-garis halus dan flek hitam pada wajah, menenangkan dan memperbaiki skin barrier. Nah, selain itu, manfaat dari Glow Toning Serum juga ada beberapa varian lagi nih geng. Seperti Triniamide H, meredakan peradangan kulit, melindungi kulit dari sinar UV dan meratakan warna kulit. Niacinamide, melembabkan kulit, menyamarkan noda hitam dan mengendalikan produksi minyak pada wajah. Granium Oil, menyamarkan garis halus pada wajah serta mengencangkan kulit dan memperlambat penuaan. Eglantine, kaya antioksidan sehingga mampu merangsang pertumbuhan kolagen pada kulit. Nah, selain bentuknya itu yang unyil, di sini itu terbentuk terbuat dari kaca nih geng. Ini cocok banget kalian gunakan dan kalian bisa membawanya kemana saja kalian inginkan. Dan yang terpenting di sini itu adalah cara pemakaiannya gitu ya. Dan untuk teman-teman aku semuanya, aku saranin bagi kalian yang berjerawat, tidak aku sarankan untuk menggunakan pencerah wajah gitu ya. Di sini ada Acne Serum dan juga Glow Toning Serum. Di sini kalian gunakan untuk bersamaan gitu ya, untuk sepasang gitu. Di sini mampu untuk menghilangkan jerawat, mampu menghilangkan bekas-bekas jerawat yang meradang dan mampu menghilangkan plek-plek hitam bekas jerawat. Nah, dan yang terpenting di sini adalah cara pemakaiannya. Yang pertama-tama aku saranin kalian mencuci muka terlebih dahulu, atau bagi kalian yang mempunyai facial wash, kalian bisa menggunakan facial wash terlebih dahulu untuk mencuci muka kalian gitu ya. Nah, yang pertama-tama kita menggunakan dari Acne Serumnya gitu ya. Nah, kita buka langsung Acne Serumnya.
Nah, bagi kalian yang udah mencuci muka, kalian bisa langsung apply ke wajah kalian, teteskan 3 tetesan gitu ya. Di sini aku coba contohkan apply ke tangan aku karena di muka aku lagi memakai kedua produk ini gitu ya. Sayang kalau dipakai ulang gitu. Nah, jadi di sini kita contohkan ya. Oke, kita ambil. Nah, kita ambil, kita teteskan 3 tetesan udah cukup. 1 2 3. Nah, di sini kita apply langsung ke kulit wajah kita ya. Kita apply sampai benar-benar merata gitu ya. Di sini itu untuk acne serumnya sendiri itu langsung menyerap, geng. Oke. Dan saat kita apply ke wajah kita itu sangat serasa banget sensasinya gitu ya. Oke, setelah kita menggunakan acne serumnya, setelah merata ya, kita apply sampai merata, setelah kita yakin sampai merata, baru kita menggunakan yang kedua yaitu glow toning serum ya. Oke. Kita ambil glow toning serum ya. Oke, ini kita teteskan 3 tetes sudah cukup. 1 2 3. Oke. Ini kita apply terus sampai betul-betul merata di kulit wajah kita ya. Nah, di sini sudah benar-benar merata gitu ya. Nah, bagi kalian yang mempunyai krimnya, di saat kalian menggunakan kedua produk ini di saat pagi hari, maka kalian menggunakan krimnya untuk yang di pagi hari juga gitu ya. Di saat kalian menggunakan kedua produk ini di saat malam hari, maka kalian menggunakan krimnya untuk di malam hari juga gitu ya. Nah, bagi kalian jangan takut untuk menggunakan kedua produk ini karena kedua produk ini sudah ada izin dan juga sudah BPOM gitu ya. Sudah diuji coba gitu. Nah, jadi tunggu apa lagi nih? Jadi ini cocok banget untuk perawatan kulit wajah kalian. Bagi kalian yang mempunyai kulit wajah yang berjerawat dan juga yang beruntusan gitu ya. Dan bagi kalian ingin mau order kedua produk ini, di produk ini di brando satu produk ini Rp75.000 dan ini Rp75.000 gitu ya. Jadi satuan produk ini di brando harga Rp75.000. Dan bagi kalian ingin mengorder produk ini, kalian bisa cek link di dalam description box aku. Di sana aku sediain Instagram resmi dari Scarlet Whitening dan juga nomor WhatsApp resmi dari Scarlet Whitening dan juga nama toko online resmi dari Scarlet Whitening gitu. Jadi hindari penipuan pembelian dari produk pemalsuan gitu. Silahkan cek di dalam description box aku. Di sana aku sediain toko resmi online dari Scarlet Whitening. Terima kasih.